Supaya kami Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada orang banyak, hal kerajaan surga itu seumpama ukat yang dilakukan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, ukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Yang baik dikumpulkan ke dalam basu dan yang buruk dibuang. Demikian pula pada akhir zaman, para malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat mereka campakkan ke dalam dapur api, di mana akan ada ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini? Orang-orang menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, "Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaan." Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidupkan. Berkat pewartaan Yesus ini, iman kita diteguhkan. Amin.